Tokoh Islam Moderat disebut dipertimbangkan menjadi Cawapres Ganjar Pranowo. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah seperti dikutip dari tribunnews.com pada Senin 29 Mei. Kata Said, kriteria tersebut sama seperti yang sedang dipertimbangkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bagi PDIP, Islam Moderat ialah Islam yang berkepribadian Indonesia. Sehingga apa yang diutarakan P3 sebagai cawapres Islam Moderat sama dengan sudut pandang PDIP. Lantas, Said menyebut sejumlah ormas Islam yang dinilai sebagai al-husunah wal-jamaah yang mewakili wajah Islam Moderat. Seperti Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, dan Muhammadiyah. Kendati demikian, PDIP tidak membidik ke satu di antara ormas Islam saja. Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3, Roma Hurmuzi alias Romi mengungkapkan sejauh ini P3 masih menimbang-nimbang sejumlah nama sebagai bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Romi mengatakan ada beberapa modal, 4 sehat 5 sempurna yang menjadi pertimbangan P3 mengajukan nama yang nantinya akan dibahas sebagai bakal cawapres. Satu diantaranya yakni sosok Islam Moderat.